Jadi melihat bahwa kasus di Indonesia turun dengan sangat drastis, salah satu penjelasan ilmiahnya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki kekebalan, baik itu secara buatan manusia melalui vaksin ataupun alamiah karena sembuh dari sakit. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan sero prevalence survey untuk 21.880 sampel di 34 provinsi.